belajaran tatap muka terbatas atau PTMT di Kabupaten Bandung Barat, Desdi Paju, tisa Sapraksa Minggu Katom, Pernaken. pikeun ngahudang sumanget sumangat sakumna siswa, salah seorang warga boga inisiatif maka raksukan robot prokes turtang ngebagi kenalah tulis Ka Sakumna siswa SD. Saprak pembelajaran tatap muka atau PTM di Paju Jerosa Minggu Katompernaken, Meh sabban isuk salah seorang warga asal Jayagiri Lembang Kabupaten Bandung Barat, anu make raksukan robot ng lingkah sekolah piken ngabaken alat tulis ka parasisswa sekolah dasar. Eta ketakte di seorang piken mere semangat ka para siswa anuges lila ngalakonan sekolah daring. robot prokes anu dijien kuherti Rutiana horeng Tina barang urut Kas karton jeng busa sayatikna aya 100 paket alat tulis anu dibagikan ka para siswa sekolah dasar secara gratis cek herti eta Pakkakkakkolate kata Tampati para donatur anu Mihaat karena dunya Atikan Indonesia tumbuh, tangguh, sehat, dan kuat di masa yang akan datang. Yang disampaikan ke anak-anak dan orang tuanya apa sih, Kang, di tengah pandemi ini? E, edukasi prokes, misalkan pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu berkerumun atau cuci tangan, gitu, supaya sehat badan kita untuk anak-anak generasi Indonesia yang hebat. Lelempangan bari dangdan li robot transformer bari ngabagikan paket alat tulis dirina dibagikan kalawan gumbira ku para siswa sekolah dasar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.